Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CJTV. Anda bersama dengan saya Wak Suka. Selalu indah kan. Kali tukar lah Wak Suka je lah. So guys, sihat semua. Okay. Mana-mana yang dah komen sebelum ni, terima kasih banyak mana yang komen yang sempat Wak reply, Wak reply lah. Minta maaf lah mana yang Wak tak sempat reply tu, minta maaf. Nanti Wak akan cuba lagi reply-reply. Sebab bila reply sikit ada masuk. Oi. Kita teruskan ni. Boleh je komen, tak ada masalah. So tapi mana yang tak sempat tu jangan kecil hati dengan Wak. Okay. Kita insyaAllah kita cuba. Cuba habiskan walaupun berbulan-bulan dah dia reply lagi. Ha, kalau sekiranya ada masalah rumah tangga ke kewangan janganlah cerita dengan awak. Ya, kalau tapi kalau ada masalah cinta boleh. Ha, boleh ayat awak boleh bagi ayat jiwang, boleh, tak ada masalah. So guys, hari ni kita ada apa? Yes. Sonda the Kinanoi unboxing the Kinanoi. So hari ni kita akan boxing Aspire NXT. Yes. Setelah sekian lama akhirnya bertemu kembali. Oh yo. Okey, hari ni kita akan review Aspire NXT. Kita akan tengok dalamnya function macam mana, firing macam mana, kesedapan macam mana. Okey. So guys, stay tune. Jom kita unboxing kat bawah pula. Let's go. Okay guys, so inilah dia Aspire. So ada ke yang tak kenal lagi Aspire ni? Aspire sebenarnya dah lama sebenarnya guys, dah lama gila. First kali adalah Aspire Sprite. Okay, yang macam bentuk batang sikit tu. Kedua, dia keluarkan Breeze 2. Tapi masing-masing ada kelemahan masing-masing. Tapi adakah sekarang ni dikeluarkan NXT ni, adakah yang paling canggih, adakah paling padu ataupun seangkatan dengan Breeze 2? Kita akan tengok sekejap lagi. Jom kita buka. Mana yang sebelum ni anda pernah isat NXT? Apa? NXT, oh sorry, bukan NXT, Breeze 2. Cuba komen sikit bawah. Huh, lawa babe. Lawa gila. Okay, so inilah NXT, Breeze. Okay, belakang depan hadapannya ini dah terteranya warna pada dalam. Warna pot lah yang ada kat dalam ni. Okay, simple. Sama macam sebelum ni. Yes. Steam babe. Steam. Okay, berwarna gold tengah. Okay, nak buka macam mana ni? Dia buka sini kot. Rasanya. Yes. Steam satu, dua, tiga. Okey, yang pertama kali kita akan jumpa warranty card dia. Okey, seperti biasa warranty card. Kedua adalah user manual dia, seperti biasa. Okey, ini user manual. Okey, yang ini. Yes. Dia gunakan Android cable, sama. Dan OCC. Oh, ada dua OCC ya kat sini. Besar babe, OCC dia. Besar, serius besar. Tak silap awak, dia gunakan OCC 0.8 mesh. 0.8 mesh, okey. Oh, dua-dua sama babe. Dua-dua sama, 0.8 mesh. Dua-dua sama. Tengok ni. Lain kan, cantik kan. Warna biru, selalu warna merah kan, tak? Warna biru sikit, nanti lah. Okay, tuak tepi dulu. Okay, jom kita tengok pula ke dalam ni. Ada lagi ke dalam? Tak ada kan? Kosong-kosong, dah kosong. Oh, simple gila babe, NXT. Warna merah, bosku, warna merah. Ui, lawa babe. Finishing dia, ya Allah, ya Tuhanku. Finishing dia, superb babe, superb NXT. Gila. Okay, ini bahagian hadapannya, ini adalah firing button dia. Okay, firing button ini bahagian tepi dia, tempat charge dia, yes. Yang ini, nampak oh. Breeze NXT, yes. So, ni bahagian tepi, sama. Ini adalah bahagian A-hole dia. Selalunya A-hole kita kena jalan dalam kan. Diorang dah buat yang baru, bahagian tepi. Tapi tu aku risau takut tengah-tengah ni kan, betul tolak. Oh, dah tak ada, dah okey. Dia tak tolak, cantik lah. Tak gerak, dia ketat lah. So, kena kuatkan sikit kot. Okay, so dah. Kita tengok pula dari segi berat dia. Berapa berat dah benda ni? Yeah, kita on dulu. Okay, nampak apa tu? Nampak? Kosong. Okay, jom, saya tak. Okay, berat dia adalah 67 gram. So, ini adalah 67 gram. Okey, berat dia lah. Okey, jom kita tengok pula dari segi kepanjangannya, kelebarannya. Okey, seperti biasa lah. Jom kita ukur. Kita ukur kepanjangannya. Kepanjangannya dulu. Okey, tak payah sampai atas buat. Sini je, yes. Berapakah dia punya ni? 9.6 cm. Yes, 9.6 cm. Kepanjangan dia lah. Okey, dari segi kelebaran dia. Lebar sini kan, tak? Kelebaran dia. Yes. Kelebarannya adalah 3.5 cm. 3.5 cm. Okey, tadi kita dah tengok lebar. Kita tengok tebal lah, ketebalannya. Ketebalannya adalah 2.1 cm. Apa yang awak tahu adalah Breeze NXT dia adalah lebih panjang sikit daripada Breeze 2. Sebab NXT panjangnya cuma 1 mm daripada Breeze 2. So itu yang beza dia lah. So dia punya bentuk lebar sama-sama. Sebab tadi awak dah baca tadi, dia orang kata sama je kelebaran dia apa semua. Cuma ketinggian dia lebih 1 mm je daripada Breeze 2. Okey. Jadi kita tengok pula dari segi bateri dia. Berapa pula bateri, kapasiti bateri dia, dan berapakah kapasiti cartridge dia. Okey. Jom kita tengok cartridge dia pula. Oh, tutup. Okey, seperti biasa lah. Mana pula datang lagi. Okey, kita dah jabut dah ni. Okey, ni ada cartridge tadi jatuh. Okey. Dia ni aku tahu dia ni akan hilang tak, sama je. Dia akan still akan hilang tak, sama je. Okey. So tak tepi dulu. Okey. So ini adalah cartridge dia. Macam nak isi pula. Okey, jom. Berapakah kapasiti cartridge dia? Sementara awak nak isi ni. Kejap. Nak isi flavor apa ni? Okey, kita menggunakan flavor daripada Zizarazad, iaitu straw shisha. Okey, jom kita tengok. Okey.
Dalamnya siap ada stiker bagai. Oh, alamak. Cara, babe. Berapakah kapasiti cartridge dia? 5.4 ml, babe. Besar. Besar, babe. Besar. Dia punya, posisi tak nak kalah, babe. Dia macam tambah pintu dah kau tengok ni. Okey, jom kita isi. Okey. 1, 2, 3. Okey. So guys, mana-mana yang tengah ni, okey, sambil-sambil buat tengah ngisi ni, okey, jangan lupa untuk komen, okey. Sekiranya ada soalan apa-apa boleh tanya kat awak kat komen, boleh, insyaAllah. Sebab selalunya yang laju, yang bila ada up to date, selalunya awak akan reply, jangan risau. Okey, dah isi dah. Jom, kita tak boleh bawah pula. Jangan tutup macam ni, bang. Memang tak tutup. Dia kena tukar sikit, yes, tukar macam ni sikit, pusingkan dia, baru tutup. Haa, dah. Settle dah. Sudah, bila dah cantik ni, sebaris macam ni, dah elok lah. Okey, nak buka balik, senang je, sama je, tarik je. Tarik je. Ketat sikit sebenarnya. Dia betul-betul jaga supaya tak nak leaking kan ni kot. Rasanya lah. Macam ni nak isi pula ni. Nampak tak? Ada nampak kesat ada bentuk liquid sini. Ni ada. Okey. Yeah, buka. Kepit lah kepit tu nak kepit ke macam mana ke? Ke terbalik. Anjir. Ke oh macam tu. Oh dah berat ni. Okey, isi. Okey babe, 5.4 ml memang habis. Memang aku rasa lebih separuh ni, confirm lah. Sebab kat satu botol ni apa isi dia 9 ml kan? Betul tak? Setengah lebih sikit ni confirm. Okey lah, rasa setengah lah kot. Sebab takkan nak isi penuh kan. Sebab dia penuhnya adalah 5.4 ml. Oh, dah tak tepi. Okey, settle. Elok, kalau boleh tutup elok-elok supaya kita mengelakkan bilik yang bagi tepi ni. Dan yang paling penting ni ha, pastikan dia rata. Sebab kalau kau tutup rapat, takut dia keluar flavor dia. Tapi tu lah, wasyak tak ada leaking lah. Sebab getah dia tebal weh. Nak masuk tadi ketat. Serius. So, wasyak lah. Belum confirm lagi kan. Belum test lagi kan. Betul tak? Okey. Long term ni tak tahu lagi betul tak? Yes. So jom kita tengok pula. Kita tengok rasa dia macam mana, firing dia macam mana, bateri dia berapa. Jom kita tengok sekejap lagi. Jom. Okay guys, so tadi kita dah tengok dah bateri dia, sorry, cartridge dia berapa kapasiti, 5.4 ml. Okay. Dari segi design dia cantik, babe. Cantik. Dari segi rasa dia, tadi awak dah isi dah, nampak oh, besar weh. Besar. Kat mulut sedap. Serius. Kalau kat mulut, bila kita tak kat mulut, sedap. Mesti pelik kan kenapa mata awak tiba-tiba bengkak-bengkak kan. Awak tak sihat. Jangan fikir lain pula. Seperti mana yang kau tahu, dia punya ni adalah 0.8 mesh. Okay? Dia tak ada langsung 0.6, 0.7, 0.5, 0.4. Tak ada. Dia ada 0.8 je setakat ni. Awak tahulah 0.8. Sebab kedua-dua sisi dia mesti sama gunakan 0.8 mesh. Semua. Sorry. Siap tulis ini Aspire NXT. Ready? Jom. Okay. Tutup. On dia. Tu 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, sebelum tu nak beritahu sekali lagi. Dia punya kapasiti bateri dia adalah sebanyak 1000 mAh. Okay, sama besar macam Aspire Breeze tu. Sama besar rasanya lah. Okay, spread rasanya di bawah sikit. Dalam lingkungan 8 terlebih ataupun 7 terlebih atau 8 terlebih. Awak tak ingat lah. Sebab dah lama kan benda tu. Dah awal tahun tak silap awak. Jom kita tengok bahagian airhole dia. Betul ke diorang kata boleh adjust? Betul lah boleh adjust. Oh, itu je boleh adjust. Anjir. Yang akan tutup. Dia memang tutup, betul. Okay, cuma kalau kau buat macam ni. Ini dah tutup dia. Dia bukan tutup, maksudnya kat dalam ni ada akan ada slider tak? Dia kau cuba selat ke dalam untuk tutup dia punya airhole dalam depan ni. So lubang airhole dia bagian apa jelah. Tak tahu eh. So tepi nampak kosong. Nampak. Buka nampak ada balik. Okey. Jom. Buat tak sabar nak isap ni. Okey. Nampak warna hijau. Nampak. Firing dia, kekuatan firing dia bila warna hijau maksudnya adalah bateri kau orang kuat. Biru dah low, merah dah. Biru medium. Merah dah low. So waktu merah tu korang dah boleh charge lah. Buang eh. Dengan keserasian yang flavor menggunakan flavor Zarazak. Dengan menggunakan Breeze NXT. Buat tak nak komen apa. Weh padu weh. Dia sempit-sempit sikit. Okay, dia airhole tak besar mana. Tapi rasa dia sedap, memang sedap. Ini buat gunakan flavor straw shisha daripada Zizarazak. ZRFF, okay. Zizarazak fit dengan Fakir Flava. Okay. So, dari segi rasa, tip-top. Dari segi firing, tip-top. Okay. Tak percaya tak? Okay. Auto-draw tak ada, eh? Okay. Dia tak ada auto-draw, betul. Yes. Kalau ada auto-draw, maksudnya kita tak tekan. Nampak? Tak ada. Kau tekan dulu ada. Nak tahu kenapa buat kata firing dia macam ni? Tengah. Kuat, babe. Firing dia. Steam. Bunyi. Wah, laju. Dia tak ada delay. Dia tak macam micro ice vape. Micro ice vape, dia delay sikit. Kau tekan, dia esok pun sampai. Ini, bau niat nak tekan, dah sampai. Nampak? Itu laju tak laju, ada je pergi. Breeze NXT, didatangi dengan bateri berkapasitikan 1000 mAh. Cartridge dia pula sebanyak 5.4 ml.
So korang macam mana? Peluang kat korang, peluang kat korang, jawapan kat korang, korang nak pilih NX Team boleh sebab cuma bateri dia agak kecil sedikit, 1000 mAh. Tak macam port-port yang lain, Smart RPM, Smart Fetch ataupun Vivinci, dia lain-lain. Dia sistem macam ni, 1000 mAh, dia tak nak besar mana. Tapi dari segi design, tiktok. Kalau kat kita, apa-apa apa? Warna merah, merun kan? Merah-merun kan? Cantik. So guys, itu saja kalau luar. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk komen kat bawah tu, komen. Dan jangan lupa untuk komen yang belah kanan tu, okay, komen. Tekan komen pula, subscribe. Tekan subscribe. Mana yang belum subscribe tu, subscribe. Subscribe itu gratis guys, yes. Okay, nak giveaway tak? Yes. Cuba teka, cuba teka di manakah terletaknya Cigaro Web Store Shah Alam. Dekat mana? Alamat sini? Betul. Kau tulis alamat lah kalau berani. Yeah. Nak menang senangnya, tulis alamat untuk Cigaro dekat mana. Okay, so jangan lupa juga untuk subscribe. Tekan loceng kat tepi tu. Ning. Okay, jangan lupa untuk lepas ni insyaAllah kita akan ada benda baru insyaAllah. So next, kita akan review apa lagi? Nak tahu apa dia? Nantikan. Hadiah. Nak tahu apa dia? Confirm for CGO. Flavor CGO juice. So jangan lupa mana-mana yang berdekatan dengan kami, contohnya dah dapat teka, menang, jangan lupa untuk claim. Okay, jumpa Wak bergambar dengan Wak free of charge. Ada orang tanya Wak, kena bayar ke Wak? Dia nak bergambar? Kena. So kalau orang tanya lah, kalau tak tanya dia free. Okay, so guys, itu saja kat luar. Terima kasih banyak. Harap kita dapat jumpa lagi. Okay, next time we meet again. Okay, CGO 2 kali ganda. Move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.